Selamat datang di Kabupaten Tuban. Tuban adalah salah satu kabupaten yang terletak di pantai utara Jawa Timur. Memiliki luas 1.905 km persegi dengan jumlah penduduk sekitar 1,2 juta jiwa. Terbagi atas 20 kecamatan dan 328 kelurahan. Sektor perekonomian utama Tuban adalah industri pengolahan, perdagangan, dan pertambangan. Sedangkan usaha rakyatnya sebagian besar adalah budidaya padi, budidaya kacang tanah, budidaya sapi potong, penangkapan ikan laut, dan penggalian batu kapur. Tuban disebut juga Bumi Wali, karena di sini banyak bersemayam jasad para wali yang berperan besar dalam penyebaran agama Islam di Nusantara. Nah, seluruh Bumi Wali inilah wilayah kerja KPP Pratama Tuban. KPP Pratama Tuban berdiri sejak tahun 2007, yang mana sebelumnya adalah merupakan kantor pelayanan penyuluhan potensi perpajakan atau KP4 Tuban yang berada di bawah kantor pelayanan pajak Bojonegoro. KPP Pratama Tuban telah mengalami 4 periode pergantian kepala kantor, yaitu Bapak Imade Artawan pada tahun 2008 sampai 2010, Bapak Imanul Hakim pada tahun 2010 sampai 2012, Bapak Bambang Budi Utama pada tahun 2012 sampai 2015, dan Bapak Eko Ratnadi Susetyo pada tahun 2015 sampai sekarang. Pegawai di KPP Pratama Tuban berjumlah 77 orang, dengan 62 orang laki-laki dan 15 orang perempuan. Berikut komposisi jabatan pegawainya. Dan komposisi pangkat pegawai sebagai berikut. KPP Pratama Tuban memiliki moto Tuban Ijo. Ijo adalah akronim dari Insan Jujur Optimis. Sebuah semangat untuk senantiasa menjadi insan yang bermanfaat, jujur dalam bertindak laku, dan optimis dalam menjalankan tugas. KPP Pratama Tuban juga memiliki slogan yaitu Bersama Pajak Membangun Bumi Wali. Slogan tersebut merupakan semangat kebersamaan dalam menghimpun penerimaan pajak demi membangun kota kita tercinta, Tuban Bumi Wali. KPP Pratama Tuban memiliki berbagai sarana, fasilitas, dan inovasi demi tercapainya pelayanan yang prima bagi seluruh wajib pajak. Dimulai dari front office tematik, suasana front office selalu dihias dengan tema tertentu sesuai dengan hari besar atau event yang berlangsung. Tempat pelayanan terpadu atau TPT dihiasi dengan gebyok ukiran Jawa yang memberikan suasana tradisional sehingga tercipta nuansa pelayanan yang ramah dan merakyat. Survei kepuasan pelayanan. Wajib pajak bisa memberikan rating pelayanan yang didapat melalui gadget yang disediakan di TPT. TPT Drive-Thru memberikan kemudahan wajib pajak untuk melaporkan SPT tanpa harus memarkir mobil. Layanan Helpdesk dengan konsep round table memberikan nuansa lebih bersahabat dengan wajib pajak. Layanan elektronik mandiri disediakan PC dan mini ATM yang bisa digunakan wajib pajak sebagai sarana pembayaran melalui sistem e-billing. Perpustakaan. Terdapat berbagai jenis buku yang tersedia bagi wajib pajak yang ingin menambah ilmu tentang perpajakan maupun pengetahuan umum. Ruang bermain balita disediakan khusus bagi wajib pajak yang membawa anak balitanya di KPP Pratama Tuban. Pohon saran. Sarana bagi wajib pajak untuk memberikan saran yang dikemas secara atraktif dan menarik. Miniatur perahu layar.
merupakan simbol kebersamaan, kerjasama, dan sinergi dalam segala upaya untuk menuju DJP yang lebih baik. Untuk menunjang kinerja pegawai, KPP Pratama Tuban memiliki berbagai inovasi sistem informasi dan teknologi. Antara lain adalah web internal Halteku. Web internal yang terintegrasi dengan sistem informasi perpajakan untuk memudahkan kinerja pegawai. Layar monitoring dan pengawasan penerimaan. Berisikan monitoring dan pengawasan penerimaan perpajakan yang ditampilkan pada layar khusus sehingga seluruh pegawai bisa mengikuti perkembangan penerimaan perpajakan KPP Pratama Tuban. Easy STP, aplikasi berbasis web untuk memudahkan account representatif membuat STP atau surat tagihan pajak. Sistem informasi berkas atau siber. Siber mempermudah proses penyimpanan, pengaturan, dan pencarian berkas. Hanya perlu 2 detik untuk menemukan lokasi berkas yang ingin dicari. SMS Plus, aplikasi pengirim SMS satu arah kepada banyak wajib pajak secara serentak untuk mengingatkan berbagai kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi wajib pajak. Sarana konsultasi online. KPP Pratama Tuban menyediakan konsultasi online via SMS atau WhatsApp melalui nomor 081-133-00648. Di nomor inilah wajib pajak bisa menanyakan segala sesuatu tentang perpajakan ataupun sekedar meminta tolong untuk pembuatan kode billing. Sosial media. KPP Pratama Tuban memiliki berbagai sosial media untuk berbagi informasi dan berinteraksi dengan masyarakat, mulai dari Facebook, Twitter, dan Instagram. Jangan lupa follow kami ya!